masih di dunia. Coba kamu tidur sini aja. Nah, apa namanya? Dio. Mas Dio. Mas Dio ini badannya melengkung. Bangun besok, bangun pagi. Sakit ini ya. Pundaknya sama lehernya sakit. Jadi meskipun tidur, tidurnya cukup, pasti sakit kepala. Badannya melengkung. Begitu juga kalau kasurnya empuk. Fungsi bantal yang sebenarnya adalah bantal lu menyangga tulang leher, bukan menyangga kepala. Zaman dulu kan balok-balok aja cuma taruh di leher. Di badan lebih enak toh daripada bantal tadi. Betul. Kalau empuk ya emang empuk. Tapi ya merusak badan kita. Kan otomatis ada tense. Akhirnya pada ini kan agak bongkok. Iya. Agak bongkok. Nah, sekarang badan dipaksa untuk lurus lagi, pasti enggak enak sekarang, pasti enggak nyaman rasanya. Agak sesak juga sih. Nah, di sini kan. Heeh. Kalau saya pingin gini aja sih. Iya. Padahal ini yang flat, badan yang lurus, itu adalah posisi yang benar. Oke, nah, kalau lanjut baik adalah bisa menopang badan kita terus. Kayak saya kan lurus. Kalau terlalu empuk, dia nggak bisa menopang untuk tempat segini. Ya, buat sebagian orang, ranjang saya enak, ranjang saya empuk, segala macam. Tapi malah merusak badan, struktur tulang. Iya. Nah, dari sini aja bisa kelihatan, pundak sini lebih tinggi. Iya. Mas Dio, boleh jari saksi nggak ini? Iya. Sini dulu mas, pencetin. Nah, dipencet. Keras nggak? Iya. Keras kan? Keras. Oke. Okay. Itu kayaknya seumur hidup nggak pijat. Pijat yo. Ya. Tunggu setengah menit. Dembuk. Misi kepalanya miringkan. Miring lagi. Ya relax. Relax. Tarik nafas Ibu. Tarik santai. Wow. Oke, satu lagi. Miringkan kepalanya. Ya, oke, relax aja. Tarik nafas. Relax. Oke. Ini mas, pencet mas. Wow. Oh iya, udah. Berasa langsung empuk. Iya. Dan mata gimana? Lebih terang nggak? Iya sih. Mata lebih terang. Ini kalau sering migrain, sakit kepala, vertigo di sini. Oh, wow. Dicewer. Iya, tapi asik. Tetap ya bunyi. Oh, wow. Oke, okay, yaudah. Kalau ini sakitnya di mana? Sini sih, tapi nggak terlalu. Oke. Okay. Sakit yang ini. Oke, okay. Ini sakit. Nah. Ow. Krispi banget loh. Krispi banget loh. Krispi. Crunchy. Cukup mulu tadi. Ya, relax aja, relax. Ya karena ketawa, relax. Ya, relax aja, santai. Wow. Ah. Ya, gitu. Masih sakit? Ini? Enggak. Hilang. Nah. Ini? Ini yang masih sakit ke bawah. Oke. Hilang? Nggak sesakit yang tadi pertama. Nah, nggak terlalu. Iya. Wow. Mungkin nggak bekas jarumnya tadi ya. Tapi sakitnya hilang kan? Uh-huh.
relax, buang nafas ya, buang, habiskan, habiskan, habiskan. Ini kan juga pegel di pundak kan? Iya. Tarik nafas, buang. Dari saat buang nafas, ini ngebuka, ini miring. Ini untuk ngelepas pinggang, tens di pinggangnya. Tarik nafas lagi, buang. Ya, bagus. Semakin jauh, semakin mundur, semakin bagus. Tarik nafas lagi, buang. Habiskan semuanya, habiskan. Tarik nafas, buang, yes, bagus, semakin mutir, semakin bagus. Tarik nafas lagi, buang, yes, nice. Nadine, rasanya lega. Satu, dua, tiga. Gimana? Okay. Lebih plong lagi kan? Ini untuk torasis sama diafragmanya. Oh, oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Ini wow. Kenapa harus tahan? Karena kan saya mau narik. Kalau nggak ada tahanannya, ingin ikut nanti. Oh, oke. Okay. Benerin, Din. ini namanya di-tune up. Di-tune up. Oke. Motor. Relax, Bu Dini. Tarik nafas. Buang, habiskan. Wow. Enak, beneran, Mbak. Beneran, serius, enak. Wow. Santai dulu. Nah, sekarang enak. Ceritain apa rasanya? Yes. Enak sih, jadi kayak ketarik kerk gitu. Dari mana sampai mana? Dari bawah sampai atas. Jadi kayak apa ya? Kayak dilurus. Jadi kayak sini tuh kayak yang udah habis gini terus kerk gitu. Nih, pegel-pegel di sini kan? Iya. Iya. Nah, nih, wudu. Ketahuan juga, ayo kon. Oh, sorry, lehernya kenapa ini? Pernah ada apa? Dulu uci-uci. Oke, kelenjar. Di operasi. Oke. Okay. Nah, kayak gini, saya juga mesti ini, perhatiin. Ada, misal pasien itu ada riwayat apa, apakah pernah operasi, segala macam. Saya harus menanyakan lebih jelas. Karena, ya, kalau pasien nggak jujur sama terapis, terapis juga nggak bisa tahu. Misal dia pernah operasi apa kan? Iya. Ada besi segala macam di dalam kan kita nggak tahu. Ya, sini dulu coba. Taruh pipinya di tangan saya. Nah, santai aja, relax. Tarik nafas, dibuang bagus. Nah, relax aja. Tarik nafas lagi, Mas Dio. Loh, cium-cium. Wow. Enak. Buang. Wow. Ah. Masih di dunia. Buang. Wow. Oke, relax ya, tarik nafas, buang, habisin. Nah, enak enggak? Bunyi toh? Iya. Langsung coklat masuk biasanya kalau teriak itu. Ini kalau digini tuh banyak yang kentut. Relax, Mas Alek. Ya. Buang nafas. Buang. Buang. Habisin. Buang. Yes, bagus. Oke, tarik nafas, Mas Alek. Buang. Habisin.
relax. Tarik nafas, Mas Alek. Buang, habisin. Oh, bagus. Dah, dah, pencet. Nah, nafasnya piye? Dah santai, santai, santai aja. Sakit kan? Enggak kan? Enggak. Pas, buang, habisin. Oke, santai aja. Oh, dibiringkan lagi. Yes, nice, relax, tarik nafas, dibuang nafasnya, habiskan. Ini ngerokok, orang ngerokok, orang alkohol, jam tidur kurang, makan jorok-jorok, semua di sini. Ngapain dia tuh? Kok sampe? Kamu kenapa ya? Gak apa-apa ya. Ngapain tuh? Loh, sulapan, ya? Bisa ya? Kamu jaga. Serius kenapa mas? Gak sakit. Udah sakit, udah? Udah selesai, serius? Celah, biar bisa jadi testimoni. Boleh tinggal. Aduh. Enggak, dilebay kok. Lebay ya? Enggak. Yang masuk berita dia aja gambar. Biasanya dia aja ya. Lumayan buat klik bait ya. Buat klik bait. Asik kan? Aduh, kemarin itu. Tarik nafas. Buang. Habiskan. Habiskan. Tarik nafas. Buang. Habiskan. Relax aja, Mas. Nafas, Bu Sinta ya. Oke, okay, buang nafas ya. Tarik nafas. Buang. Oke. Okay. Tarik nafas Bu Sinta. Buang. Habiskan. 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 Habis, 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 habis. Buang. Yes, makin relax bagus. Tarik nafas lagi. Buang. Wow. Allah. Relax, relax, tarik nafas, buang, habiskan, habis. Buang nafas ya, habisin. Buang, habiskan. Enak, enak, duduk ke depan.